Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep udang kukus sederhana Chinese food Hong Kong style. Simple dan mudah. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, udang segar ukuran sedang, jahe. Untuk udang sesuai selera kita ya teman-teman. Udangnya kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Jahe diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, kita siapkan wadah. Di bawahnya kita susun jahe yang sudah kita iris. Kemudian udangnya kita taruh di atasnya. Setelah udangnya sudah tersusun, di bagian atasnya kita taruh jahe juga. Udang yang sudah tersusun bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan air mendidih secukupnya. Masukkan udangnya, kemudian tutup dan masak selama 10 menit atau sampai matang. Setelah disetim selama 10 menit dan matang, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Untuk steam udang ini jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama rasa seafoodnya akan hilang dan berubah alot. Steam udang sederhana Chinese food Hong Kong style, simple dan mudah, enak, gurih, manis, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.